Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidul fazlin, manfaat-manfaat fazlin. Litakbiri dzakari, untuk membesarkan al-dzakari. Wastikhdamatuhu, dan juga penggunaan-penggunaannya al-muta'addidatu, yang berulang-ulang. Lil'utwi, pada anggota atau alat al-dzakari, alat kejantanan. Yu'tabaru, dianggap al-fazlin fazlin, minal muntajatil mawjudati fi kulli manzilin, termasuk di antara beberapa produk yang ada di setiap tempat, di setiap rumah. Haitsu tata'addadu istikhdamatuhu, di mana fazlin ini sering digunakan. Walakin, tetapi, ma la ya'rifuhul kathiru minan nas, terdapat sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Annal fazlina, bahwasannya fazlin, yamtaliku, memiliki, fawaida, beberapa manfaat, beberapa fungsi. Adidatan, yang banyak. Lil utwi dzakari, untuk alat kejantanan. Apa saja manfaat-manfaatnya? Fawaidul fazlin, manfaat-manfaat fazlin, litakbir dzakari, untuk membesarkan adzakar. Yumkinu, memungkinkan, lil fazlin fazlin, ayyukabbira, untuk membesarkan, minal utwi dzakari, membesarkan alat kejantanan. Wadhalika, adapun hal itu, min khilali annahu muqawiyun, bahwasannya fazlin ini menguatkan. Wa mutilun, dan memperlama, lil intisabi, pada ereksi. Lil intisabi, pada berdirinya adzakar. Fal fazlin, adapun fazlin, yusa'idu, ia dapat membantu, adzakar, pada adzakar. Ala ayyakuna, agar keberadaannya adzakar, asyadda intisaban, lebih berdiri, atau dalam bahasa Jawa, lebih ngacang. Kama yaj'alul intisaba, sebagaimana fazlin ini dapat menjadikan al-intisaba ereksi, yadumu li fatratin atwal, ya eksis, langgeng, berdiri lebih lama. Wabitali, selanjutnya, tusbihu, menjadi al-amaliyatu, proses al-jinsiyatu seksual, anjaha, lebih sukses. Wa aktharo, dan lebih banyak, imta'an, memberikan kenyamanan, kenikmatan, likilai zaujaini, bagi pasangan suami istri. Ini diantara beberapa manfaatnya fazlin. Tujadu, ditemukan, tariqatun, cara, metode, listikhdamil fazlin, untuk menggunakan fazlin, min ajli takbiri dzakari, untuk membesarkan adzakar. Haitsu yajibu, di mana yajibu, wajib, alaika, bagimu, bagi seorang lelaki, antakuma bitadfi'ati mantiqati dzakari awalan, pertama-tama hendaknya ia menghangatkan wilayahnya adzakar, daerahnya adzakar itu dihangatkan, dihangati dengan air hangat, seperti itu. Wa min thamma, kemudian setelah itu, khudh, ambillah, al-qalila, sedikit, minal fazlin, ambil sedikit fazlin, wastakhdim, dan gunakanlah, asabi al-ibham was-sababati, menggunakan jari-jari telunjuk dan juga jari jempol, wabghud, dan tekanlah, birifqin, dengan lembut, ala qa'idatil qadibi, pada pangkalnya batangnya adzakar. Jadi kalau digunakan untuk pembesaran, maka pertama-tama hangatkan rudal tersebut dengan menggunakan air hangat. Kemudian setelah itu, ambil sedikit fazlin. Setelah itu, gunakan jari telunjuk dan jari jempol. Setelah itu, ditekan. Ditekan dengan lembut. Mana yang ditekan? Yaitu pangkalnya batangnya adzakar. Wa min thamma, kemudian setelah itu, kum bisahbi, setelah itu lakukan pemerahan, pemijatan dengan lembut, diperah, birifkin, dengan lembut, minal qa'idati, dari pangkal ilal asfal, ke bawah.
Wadhalika, hal itu dilakukan fitijahi ra'si dzakari, berada pada arahnya kepalanya az-zakar. Jadi ditarik, dipijat dari pangkal sampai ke atas, arahnya menuju kepalanya az-zakar. Bihaitsu yakunul amr, sekiranya keberadaan urusannya asbaha menyerupai atau mirip atau sama bil halbi, seperti memerah susu. Wa tastamirru, dan berkelanjutan hadhil amaliyatu, proses ini, limuddati thalathi thawani, dalam durasi sekitar 3 detik. Jadi lakukan pemijatan, pemijatan paling tidak satu arah itu 3 detik. Satu pijatan mengarah ke ujung itu 3 detik. Ba'da ijra'i hadha tamrin, setelah melakukan pemijatan ini, latihan ini, sayakunul juz'ul ladzi istakhdamtahu minal fazlin qad istahlaka tamaman, maka bagian-bagian yang engkau pijat ini nanti betul-betul merata dengan fazlin secara sempurna. Lidzalika, oleh karena itu yajibu, wajib alaika bagimu, an ta'khudha ba'dal fazlin, sebagian fazlinnya, wa min thamma, kemudian setelah itu tabda'u, engkau memulai bi'i'adati tamrin, latihan lagi, pemijatan lagi, marratan ukhra, sekali lagi. Walakin biyadika tsaniyah, tapi dengan menggunakan tanganmu yang kedua. Jadi ketika pemijatan sudah sempurna, sudah merata, setelah itu baru dipijat lagi yang kedua, tapi menggunakan tangan yang kedua. Wa indaha, ketika engkau melakukan, memulai pemijatan yang kedua, satasilu ila halati syibhi intisabin, engkau akan sampai pada posisi di mana adzakar ini agak berdiri, setengah berdiri. Indama takunu ala washkil qadhaf, ketika ternyata adzakar ini mau muncrat, yajibu alaika an tatawaqqafa, engkau harus berhenti, anit tamrini, untuk melakukan latihan atau pemijatan ini. Lihin turaji'u hadha syu'ur, yang mana tujuannya itu agar reda, tidak sampai muncrat. Wa yumkinu tatbiqul fazlin ala jami'i ajza'i dzakari, wa yumkinu, memungkinkan tatbiqul fazlin, mempraktikkan fazlin ini, ala jami'i ajza'i dzakari, pada semua bagian-bagiannya adzakar, bisti'na'ir ra'si faqat, kecuali kepalanya saja. Kalau kepalanya saja ya enggak usah. Yansahu, menganjurkan ba'dul atibba'i, sebagian para dokter, bistikhdamil fazlin, agar menggunakan fazlin, litakbiri dzakari, untuk membesarkan adzakar. Ma'al isyarati, sambil lalu dokter atau sebagian dokter mengisyaratkan, ila annal fazlin bimufradihi, kalau hanya fazlin saja, la yastati'a ayyukabbira minal udhwi dzakari, ia tidak bisa untuk membesarkan alat kejantanan. Tapi tetap harus melakukan yang namanya pemijatan-pemijatan seperti yang sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.